selalu Desi yang bersabar, Ma. Kenapa harus selalu perempuan yang bersabar? Belajarlah jadi istri yang bijaksana. Ram sudah mau datang kemari setiap hari. Itu artinya kesempatan buat kamu untuk membuat dia lebih memikirkan kamu lagi. Aku tidak pernah mengharapkan hubungan kita semakin jauh seperti ini. Kalau begitu, kita udahkan aja semuanya. Mas datang kemari setiap hari untuk memberikan kasih sayang terhadap Bagas. Tapi Mas selalu mengacuhkan aku sebagai istrimu. Masih banyak yang harus kita benahi. Dan aku masih harus merenung untuk memikirkan langkah ke depan yang lebih baik. Mas tidak perlu waktu banyak untuk menghancurkan hidupku. Daripada hidup saya lebih hancur, Mas. Sekarang juga saya akan pergi dari rumah ini. Saya akan bawa Bagas. Ma, jangan pergi, Ma. Kalau Mama sama Papa berantem terus, Bagas nggak mau sekolah. Kamu harus bertanggung jawab, Mas. Tapi nggak pernah terpikir aku menikahi kamu. Saya tidak akan biarkan Mas meninggalkan saya. Anak kesayangan Mama telah benar-benar buat kejutan. Sekarang Desi yang buat kejutan. Ma, jangan. Jelita? Maaf, saya nggak pesan pizza, jadi saya minta tolong dikembalikan aja sama yang pesan. Tolonglah, Mbak. Bawa aja. Kamu bukan petugas pizza ya? Kok nggak pakai seragamnya? Soalnya saya sekalian mau pulang, Mbak. Berarti bawa kartu pengenal, tanda pengenal kali. Ada di... Sudah deh, dibayar berapa sih? Dibayar? Nggak dibayar, Mbak. Bener. Udah gini aja, saya bayar dua kali lipat asal situ kasih tahu saya siapa yang pesan. Dia. Nah, ini orangnya, Mbak. Ini orangnya. Hai, saya Doni. Jadi selama ini yang kirimin saya bunga kartu itu kamu? Saya kan nggak kenal sama kamu. Terus kamu tahu alamat kantor saya itu dari mana? Ya, karena saya ingin Mbak dan... Saya tahu kalau kamu itu disuruh orang. Saya tahu siapa orangnya. Jadi sekarang kamu kasih tahu saya, mana? Tunggu sebentar, Mbak. Saya sendiri kok yang mau kenalan sama Mbak. Nggak mungkin. Kasih tahu saya orangnya. Ada di mana? Pasti ada di bawah, kan? Ayo kasih tahu saya. Mana? Kasih tahu mana orangnya. Mana? Dia nggak ada di sini, Mbak. Tuh kan? Kamu baru aja bilang dia. Berarti kamu memang disuruh orang, kan? Maksud saya... Nih, Mbak. Nih dia, nih. Loh, eh. Kamu juga temennya. Mana? Mana? Iya, Mbak, orangnya. Mobil Hendra. Jadi semua ini kerjaan dia. Bos tapi tingkahnya kayak anak-anak. Aku setel dulu ya. Kau mikir apa sih, sayang? Mbak Desi. Kasiannya dia. Kamu pasti lagi mikirin kalau kamu lagi jalan-jalan sama anak kita di taman ini, ya kan? Kok kamu tahu sih? Ya iyalah. Kamu tahu nggak, aku tuh lagi ngebayangin ntar kalau anak kita udah lahir, udah agak gedean, dia pasti lari-lari di taman ini ditemenin kita. Pasti lucu banget, tau nggak? Tapi lari-larinya nggak boleh di atas jam 9 pagi.
karena sinarnya udah nggak bagus untuk kesehatan anak kita. Tapi aku yakin kalau anak kita pasti lahir dengan sehat walafiat. Dan yang pasti dia harus pintar olahraga. Benar. Dia harus pintar main basket seperti bapaknya. Oh, dia harus pintar berenang seperti mamanya. Ya udah. Pokoknya anak kita nanti harus pintar main basket dan pintar berenang. Yaudah yuk, kita harus pulang. Karena kalau lama-lama di sini nanti puasaku batal lagi. Yuk. Selamat ya. Saya mau kembalikan semua ini. Ada apa ini? Pak Hendra nggak usah pura-pura nggak tahu, Pak. Saya udah capek sama semua lelucon Pak Hendra. Satu lagi, mulai besok saya berhenti. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kalau sampai om kamu memecat saya, kamu harus tanggung jawab. Loh, Mbak Sisi kan juga ikut andil. Emangnya siapa yang kasih tahu alamat cewek itu? Ayo. Ya, karena saya lihat mereka adalah pasangan yang sangat serasi. Cuek lawan cuek harus disatukan. Nah, makanya Mbak Sisi gak akan dipecat deh. Malahan, kalau mereka udah jadian, wah Mbak Sisi bakal naik gaji. Pokoknya sebelum Doni berangkat ke Jerman, Mbak Sisi harus traktir Doni. Oke. Halo. Sisi, tolong kamu ke ruangan saya sekarang. Baik, Pak. Tapi nggak diangkat. Mas lagi nginep di rumah istri Mas ya? Iya. Oh, jadi mulai kemarin Mas sudah nginep di sana lagi? Kok belum tahu? Mas, gimana dengan janji Mas? Kamu udah periksa ke dokter belum? Belum. Saya kan takut, Mas. Saya kan belum pernah. Mas temenin saya dong. Prita, kamu jangan bikin aku tambah pusing. Aku nggak mungkin temenin kamu. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu cari cara bagaimana biar semuanya beres. Mas, saya nggak mau. Terus saya kenapa-kenapa gimana? Prita, ini di kantor. Masih banyak yang harus aku kerjakan. Mas, saya tahu. Saya juga nggak mau berlama-lama. Perut ini makin lama makin membuncit kan, Mas? Oke. Sekarang kamu kembali bekerja. Mas, ini bukan masalah sepele, Mas. Ini saya taruhannya. Dan Mas asal tahu aja ya. Semua ini nggak sebanding sama rumah dan mobil yang Mas janjikan sama saya. Saya tidak punya pilihan lain, Mas. Percuma saja saya memaksa Mas untuk menikahi saya. Karena Mas tidak pernah mencintai saya. Jadi, kalau Mas tidak cepat-cepat memberikan saya jaminan, Mas, saya akan kasih tahu semua orang-orang di sini, Mas. Oke. Kamu boleh keluar dari ruangan saya. Tolong panggil Elisa kemari. Baik, Pak. Atas sisi, perempuan itu suka perhatiin foto yang ini. Om, kalau saya sudah tidak diperlukan di sini lagi, saya pergi aja deh, Om. Tapi saya masih boleh pakai mobil Om, kan? Siapa yang suruh kamu pulang? Saya mau pamit. Elisa, kamu jangan keluar dari kantor ini. Kantor ini sangat membutuhkan manajer handal seperti kamu. Maaf, saya sudah nggak bisa lagi kerja sama Pak Hendra.
Doni, kamu harus minta maaf sama Mbak Elisa. Kamu harus bertanggung jawabkan seluruh perbuatan kamu. Aduh, maaf deh Mbak. Ini semua ulah saya. Abisnya saya kesel sih kalau Om datang ke Berlin. Nggak pernah tuh namanya buat cewek. Doni! Ah, kata Mbak Sisi juga. Mbak Elisa juga orangnya cuek, Om. Mbak Elisa suka perhatiin foto Om yang ini, kan? Om juga pernah perhatiin foto Mbak Elisa, kan? Doni, kamu sudah selesai di sini. Kembali ke Sisi. Kamu sudah urus tiket pulang, ya kan? Udah, Om. Elisa, saya tidak ingin kamu keluar dari kantor ini. Silakan kembali lagi bekerja. Tapi sebelumnya saya juga minta maaf atas perbuatan Doni, anak sepupu saya. Dia memang agak bandel. Iya, dia memang bandel sekali. Saya permisi. Ini sisa pameran. Biasanya nggak begini, bisa dibeli dengan murah, terus dijual sendiri. Gimana, tertarik nggak? Nih, lihat. Bagus kan? Ambil aja biar belakangan. Nggak apa-apa, ntar potong gaji akhir bulan. Gimana? Ya ampun, Jelita. Kamu tuh bukannya istirahat, malah manjat kursi. Udah, turun lah. Nggak apa-apa, Ra. Kamu tuh jangan berlebihan deh. Orang cuma masang ini kok. Udah. Jelita. Untung aja aku tuh udah ngomong sama bos aku kalau aku nggak bisa ikut seminar di Puncak. Karena aku bilang sama dia kalau istri aku itu agak bandel. Jadi aku nggak bisa ninggalin dia jauh-jauh. Kamu bilang gitu sama bos kamu, nggak bisa ikut ke Puncak? Itu berarti kamu... Udahlah, Jelita. Kelahiran anak kita itu lebih dari segala-galanya. Emang sih, anak kita lebih dari segala-galanya. Pokoknya antara kita berdua, nggak ada yang boleh ninggalin dia, ya? Oh, nggak mungkin dong. Janji? Kamu kok ngomongnya begitu sih? Aku keinget Mas Pram. Dia tega ninggalin Bagas, padahal Bagas masih kecil. Aku nggak mau kamu kayak gitu. Tapi... Mas Pram kan tetap sayang sama Bagas. Dan kalau aku janji gak akan ninggalin kalian berdua. Ya, aku percaya sama kamu. Udah turun yuk. Iki piye perawan ake bapak bapak ini di sini. Aduh, mengganggu. Menyanyi mengganggu. Halo? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, Nak Jelita. Ada, ditunggu sebentar ya. Oke. Okay. Hei, Hamil masih keren aja, Nak. Cuakep banget. Square in the scrub. Kenapa, Nak? Coba ya. Apa? Ada Lele. Lele Fong dari Non Lisa. Screen. Oke. Okay. Hai, Liz. Hai, Pak. Saya cuma mau ngomongin itu masalah yang orang kirim-kirim saya bunga, kartu. Ternyata sang pangeran sudah menunjukkan batang hidungnya, ya? Bukan, Tak. Semua itu cuma ulah anak nakal yang masih ada hubungan saudara sama Hendra. Kok bisa gitu? Kurang ajar banget mereka. Mainin perasaan orang.
Sorry ya, Lis, tapi lu pasti berharap dong kalau kartu-kartu itu datangnya dari orang yang serius, ya kan? Enggak juga. Kamu kan tahu kalau saya ini masih trauma. Tapi gue yakin kalau lu tuh udah ada perubahan besar, Lis. Lu udah mau mulai buka diri lo, lu udah mau melupakan masa lalu lu. Iya, saya mau. Dan saya lagi belajar. Tapi ya gimana ya, Ta, ya? Untuk mulai lagi yang baru, saya gak bisa mulai duluan. Lagian mau sama siapa sih? Ah, udah deh, jadi ngomongin ini. Ah, kamu lagi ngapain sih, Ta? Gue lagi nyiap-nyiapin buat buka puasa. Oh ya? Aduh, maaf ya, saya ngeganggu. Ya udah, salam buat Raka ya. Oke deh, selamat berbuka puasa ya. Thank you, bye. Mbak, maaf ya, aku terlalu lancang. Sebenarnya sih aku nggak mau berbuat konyol seperti itu, tapi aku dipaksa sama Dino. Jadi aku... Tindakan kamu tuh sama sekali nggak lucu sih. Tapi Mbak, menurut aku antara Mbak dengan Pak Hendra adalah pasangan yang sangat serasi. Sih, lebih baik kamu diam sekarang, atau saya nggak jadi maafin kamu. Ya. Saya pamit pulang dulu ya, Pak. Tunggu dulu sih. Kamu jangan pulang dulu. Saya sedang menunggu makanan pesanan saya. Oh, tapi Pak, saya nggak mau buka puasa di sini. Saya udah janji sama pacar saya. Siapa yang mau buka puasa sama kamu? Saya cuma mau minta tolong. Bilang sama office boy, saya pesan sendok, garpu, piring, semuanya dua di sini. Emangnya ada tamu, Pak? Kalau boleh saya tahu, tamunya siapa? Kamu nggak perlu tahu. Permisi. Pak, surat ini harus ditandatangani segera. Saya belum bisa tanda tanganin ini. Ada beberapa hal yang mesti kita diskusikan di sini. Tapi Pak, saya undang kamu buka puasa bersama di sini. Kongkol kan? Atau mau mempermainkan saya lagi? Saya tidak bersekongkol dengan siapa-siapa. Saya memang ingin buka puasa bersama dengan kamu di sini. Karena saya tidak ingin dibilang sama pegawai di sini terlalu cuek sama kamu. Ayolah. Jangan tolak undangan saya. Saya tahu kalau saya ajak kamu makan di luar, pasti kamu menolak. Makanya saya sengaja ajak kamu makan di sini. Nah, sudah waktunya. Ayo.
Dan, makan yuk. Kamu aja deh, Kat. Aku ini aja udah kenyang kok. Sayang kan makanannya kalau nggak dimakan. Aku udah masak banyak nih. Kat, kamu ngapain sih masak banyak-banyak? Aku nggak mau ngeliat kamu royal loh dengan jerih payah kamu. Apaan tuh, Kat? Emangnya di sini ada anak kecil apa? Oh, ini untuk dijual. Tapi aku masih bingung mau masarinnya kemana. Padahal harganya bisa lebih murah dari toko. Gimana kalau kamu aja yang jualin, Den? Kamu kan ada bakat tenaga pemasaran. Kamu nyuruh aku jualan? Heh, emangnya aku penjualan di jalanan apa? Bukan begitu, Den. Ya udah deh, biar besok aku balikin aja ke kantor. Draft itu udah pernah Bapak setujuin, tapi ada beberapa saya revisi. Dan sekarang udah selesai. Jadi tinggal di lembaran pertama ditandatanganin aja. Lisa, kamu sudah lama bekerja di kantor ini. Dan baru kali ini saya benar-benar memperhatikan kamu. Ternyata kamu sangat menarik. Terima kasih, Pak, atas makan malamnya. Saya rasa sekarang saya boleh pulang. Permisi, Pak. Mah, Papa kok belum pulang? Sayang, sebentar lagi Papa juga pulang. Kamu bobo dulu ya. Nah, Bagas tahu Papa sama Mama tidurnya cuma bentar. Habis itu Bagas ditinggalin. Papa sama Mama curang. Des, tadi malam aku gak bisa. Udah deh, Mas. Aku bosen dengar alasan-alasanmu itu. Aku cuma mau kasih tahu, Pak Supri lagi nganter Mama ke rumah temennya. Karsidi lagi ke tempat Marsina. Dan kebetulan aku ini lagi banyak kerjaan, Mas. Jadi aku minta tolong banget kamu jemput Bagas ke sekolah. Tapi jangan sampai supir kamu yang jemput, kan kasihan. Bagas tuh gak deket sama supir kamu. Des, tapi kan itu tugas kamu. Mas, kalau Mas gak mau jemput Bagas, biar pengacaraku aja yang jemput. Pengacara? Apa-apaan sih kamu? Des. Bagas, kamu kok ngelamun di sini? Nggak tahu nih, Tante. Sampai sekarang, Bagas belum dijemput juga. Oh gitu, Tante teleponin Mama kamu ya. Hai, Des. Kamu di mana? Kok Bagas nggak kamu jemput sih? Sekolah udah mulai sepi loh. Kalau gitu aku antar pulang aja ya. Nggak apa-apa kok muter sedikit. Oke, bye-bye. Yuk Bagas, Tante antar pulang. Iya, 15.000 aja. Bajunya.
Ya, Des. Aku udah sampai sekolah nih. Kenapa? Kamu datang terlambat. Mas, Bagas sudah tiba di rumah dengan selamat. Dan kamu, Mas? Ya, siap-siap aja dibilang Bagas, kamu ayah yang tidak berguna. Des. Halo? Halo, Pak Pram. Pak, Tami sudah menunggu dari tadi. Mereka mau sign MOU-nya. Yaudah, aku setengah jam lagi sampai ya. Ada apa? Sakit perut? Kamu nggak kuat puasa ya? Kamu puasa kan? Kali kamu puasa satu hari satu malam kali ya? Biasa aja kok, Mbak. Saya kemarin terlambat buka puasa karena nungguin suami saya. Biar kita bisa buka puasa bareng. Ternyata dia malah belum mau buka. Jadi... Siapa? Suami saya. Siapa? Suami saya. Siapa yang nanya? Bagas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma. Kok sepi? Bagas mana? Mereka sedang keluar kota. Keluar kota? Ngapain? Desi mau refreshing dan Mama gak bisa mencegahnya. Lalu sekolahnya Bagas bagaimana, Ma? Desi sudah minta izin. Apalagi sih yang kamu pikirkan, Pram? Desi cuma mau kamu kembali kemari. Dia nggak pernah berubah. Ya sudah, kalian cerai saja. Ma! Pram, apa kamu lupa dengan pesan almarhum papa kamu? Rumah ini nantinya akan menjadi milik kamu. Tapi kamu sudah melanggar aturan papa. Kamu sudah pergi meninggalkan rumah ini. Ma, aku meninggalkan rumah ini agar Mama gak sedih. Aku gak mau setiap hari Mama harus mendengar aku bertengkar terus dengan Desi, Ma. Sama saja, Pram. Kamu mau di sini atau di tempat lain, kalian terus saja bertengkar. Mama terpaksa harus ikut campur rumah tangga kalian. Pram, kalau kalian nggak bisa bersatu kembali, rumah ini akan menjadi milik Jelita dan Raka, Pram. Ini bukan soal harta benda kok, atau warisan. Ini soal perasaan, Ma. Aku dan Desi sudah tidak punya perasaan lagi. Kita udah nggak mungkin menyatu lagi. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Pram. Belakangan ini, Mama lebih dekat dengan menantu Mama. Mama tahu perasaan Desi yang sebenarnya sama kamu. Dia masih sangat mencintai kamu, Pram. Tapi kamu, siapa wanita yang kamu cintai sekarang? Sekretaris kamu itu. Ma, kok Mama ngomong begitu? Pram, pikirkan baik-baik. Mereka sekarang cuma pergi beberapa hari. Tapi apa kamu mau mereka pergi untuk selamanya dari rumah ini? Mama gak bisa bicara banyak lagi. Sepertinya kamu memang tidak pernah mencintai Desi. Des,
kaos-kaos lainnya mana? Den, kamu lihat gak sih? Maafin aku, Kat. Aku gak bisa nyelamatin barang-barang itu semuanya. Keadaannya jadi kacau. Gara-gara Trantip datang. Jadi semuanya hilang? Iya. Cuman itu yang tersisa. Ya udah deh. Kamu gak usah pusing. Biar aku kerja lembur setiap hari. Siapa yang ngirim bunga ini? Saya nggak tahu, Mbak. Saya pikir Mbak yang beli. Pak Hendra mana? Bapak belum datang tuh, Mbak. Tapi menurut saya, Bapak nggak suka bunga mawar. Sejak Bapak ditinggalin mantan kekasihnya, sejak saat itu juga Bapak nggak suka bunga mawar. Tapi soal bunga ini, saya nggak tahu loh, Mbak. Ditinggal kekasihnya. Lo tuh ada-ada aja. Hubungan kalian kok ruwet gitu sih? Hah, gue juga nggak tahu. Gue bingung mau mulai dari mana untuk perbaikin rumah tangga gue. Mendingan cepet-cepet lo urusin daripada semuanya jadi berantakan. Kayak gue ini nih, yang sendirian. Come on, man. Lo jangan bilang kacau karena lo sendiri. Lihat, tampang lo oke. Bisnis lo oke. Perempuan tinggal tunjuk, man. Tapi gak ada yang srek di hati gue. Cuma, gue ada satu hal kenapa gue kemari. Kenapa? Kayaknya gue tertarik sama Elisa. Elisa, temennya jelita. Oke. Udah PDKT belum lo? Rasanya kalau PDKT kayak anak zaman sekarang, gue udah gak bisa. Kaku banget. Come on, man. Hendra, lo tuh dikenal playboy dulu. Lo kali kebalik. Oke. Yaudah. Pokoknya gue yakin, Elisa itu cewek baik-baik. Dia dari keluarga baik-baik, gue yakin juga. Dan gue tetap dukung lo. Kapan lo mau mulai? Saya sudah tidak perlu lagi informasi mengenai Rina. Jadi, terima kasih atas bantuan kamu ya. Terima kasih ya, Pak ya. Seharusnya saya tahu kalau dia playboy. Gimana? Kamu suka dengan bunga itu?
terbuka.